Halo, balik lagi dengan channel saya, channel yang membawa Yudi Santoso. Channel kita perbaikan perawatan mobil, terutama mobil Honda. Kali ini membahas kebocoran-kebocoran lagi. Biasanya kan mobilnya manual, kali ini mobilnya Matic CVT Jazz GK5 2015, tahun dia 2015, kilometernya sekitar 60.000. Ini belum parah bocornya, cuman ada sedikit kayak apa ya, kayak tumpukan pasir, bentar, seperti tumpukan-tumpukan pasir karena ada rembesan sedikit dari seal kuras besar ini, sehingga di bawah-bawah sini itu banyak debu-debu yang menempel, belum sampai menetes, cuma sama pelanggannya risih daripada semakin deras minta diganti. Ya, memang bocor utama untuk kebocoran bagian bawah engine ini adalah dari seal kuras besar ini, teman-teman ya. Seal kuras besar ini bisa karena faktor olinya ngisinya terlalu penuh, dia juga bisa, atau memang dari sealnya sendiri yang sudah keras. Ini baru 6 tahun mobilnya tapi sudah bocor. Bisa juga dari plak ini, tapi plak ini kering. Ada beberapa kasus plak ini bisa menimbulkan bocor oli mesin. Nah, terus ini kan bocornya dari oli mesin dari sini ya, dari seal kuras besar ini. Bisa juga dari bagian kalter, tapi ini jarang. Yang sering adalah seal kuras belakang atau seal kuras besar. Kalau seal kuras besar itu yang di kuli kuras, kuli depan yang ada fanbolnya itu. Ya, selain dari seal kuras besar, biasanya juga kemarin kami beliau menangani, cuman tidak kami record, itu seal input shaft ini bocor. Kalau sini seal input shaft yang bocor itu adalah yang bocor oli transmisinya ya. Ini Matic, oli Matic HCF2 CVT generasi 2 punya Jazz. Ini masih pakai turkey converter atau donut. Beda seperti yang CVT generasi pertama, dia flywheelnya biasa seperti mobil manual. Kalau ini flywheelnya seperti Matic biasa. Bentar, tak tunjukkan di Mas, flywheelnya di mana Mas? Donat ya Mas. Nah, ini untuk TC atau flywheel torque converternya dari Matic generasi CVT generasi kedua atau HCF 2. Kalau yang oli mesinnya pakai HCF 2, dia ada seperti ini, seperti Matic AT biasa di flywheelnya seperti ini, konstruksinya kembali seperti ini. Kalau yang CVT model pertama, dia seperti flywheelnya seperti manual ya. Kalau yang ini seperti Matic biasa AT. Balik lagi, kalau mobilnya teman-teman bocornya dari sekitaran bawah sini ya, itu ada dua kemungkinan kebocoran: dari seal input shaft itu yang rembes oli transmisi, atau dari seal kuras besar itu ya. Itu teman-teman kalau mau ganti, harga spare partnya murah, cuman ke teman-teman harus turunkan transmisi ini, transmisi SC ini turun separuh. Nah, ini yang tidak disarankan untuk dilakukan sendiri di rumah karena prosedur yang dilakukan sangat banyak dan juga ini sangat berat. Memang cara masangnya lebih mudah daripada manual. Kalau manual itu kita harus ngukur center clutch-nya atau tingkat presisinya dari kopling. Kalau ini enggak pakai, begitu ganti seal kita bersih-bersih langsung pasang aja. Cuman yang jadi kendala saya adalah beratnya, sama komponen yang dibongkar itu lumayan banyak dan juga berat-berat karena harus melepas semuanya yang separuh engine ini ya. Ini kan engine, ini transmisi ya, harus turun itu. Selama enggak bocor sih, selama enggak netes, sebenarnya bisa dipakai, enggak perlu diganti, dibersih-bersihkan aja, nanti diganti oli berikutnya, dilihat lagi, dan nanti ngisi olinya jangan sampai penuh di stick ini ya, stick olinya jangan sampai penuh di level yang paling atas ini, kalau bisa dikurangi 80% lah. Ini kan penuh ya, olinya kan penuh, nanti teman-teman bisa dikurangi di sini aja sekitar 80% aja.
enggak masalah. Ini juga bisa pengaruh faktor untuk bocornya seal kurva besar. Ya. Sementara mungkin ini aja teman-teman sharingnya, enggak banyak-banyak. Jadi ini kan Matic saya recordnya ada seal input, seal kurva besar dan seal input shaft. Jadi ada dua seal, harganya murah kok. Paling 300.000 untuk dua seal tersebut. Tapi ongkos bongkar pasangnya ini ya teman-teman yang agak mahal, karena memang selain berat juga banyak yang harus dibongkar. Mungkin sementara itu aja sharing kali ini, semoga bermanfaat, semoga mendapat pengetahuan baru. Dan juga teman-teman kalau harus membongkar-bongkar drive shaft, biasanya sealnya ini juga ini bahaya, kalau tidak pengalaman dia kena benturan bisa bocor, namanya seal drive shaft. Kalau ini yang bocor oli transmisi ya. Semoga bermanfaat, semoga mendapatkan pengetahuan baru. Mohon maaf bila ada salah-salah kata, mohon maaf bila ada audio dan video kurang jelas. Salam sejahtera semua. Terima kasih.